Hasan Muhammad dalam rancangan Tafsirul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Aina asdaq al-hadithi kitabullah wa khair al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syar al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin binnar. Saudara Nabi Rasul hari Syahrudin, si pendengar yang dirahmati Allah sekalian, menyambung pada ayat yang ke-86 dari surah Taubah, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَ الطَّوْلُ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Maksudnya, dan Nabi turunkan satu surah yang memerintahkan kepada golongan munafikun itu, berimanlah kamu pada Allah dan berjihadlah beserta Rasulnya. Nescaya orang-orang yang sanggup di antara mereka minta izin kepadamu untuk tidak berjihad, dan mereka berkata, biarkanlah kami berada bersama-sama orang-orang yang duduk. Mereka rela berada bersama dengan orang yang tidak berperang dan hati mereka telah dikunci mati. Maka mereka tidak mengetahui kebahagiaan dan nikmat yang dikurniakan Allah kepada orang beriman dan berjihad. Sekarang masih lagi merupakan celaan kepada golongan munafikun. Golongan munafikun ini telah kita uraikan berkali-kali sifat, tabiat dan sikap mereka. Jadi Allah memang mengingkari, mencela golongan yang tidak mahu berjihad ini di kalangan munafikun yang menarik diri daripadanya. Padahal mereka ini ada kemampuan. Mereka mempunyai harta. Mereka mempunyai kesihatan. Mereka minta izin kepada Rasulullah untuk tidak ikut. Mereka ini berkata, garna nakum ma'al qa'idin. Biarkanlah kami tinggal bersama dengan orang-orang yang duduk. Sedara, pergi berjihad ini mempunyai satu nikmat bagi orang beriman. Sedangkan bandingan beza orang beriman dengan munafik ini, munafik tidak mahu pergi berjihad. Dia takut, dia bimbang. Kerana harta dia banyak, dia tidak yakin dengan negeri akhirat. Sebab kalau kita perhatikan dalam surat Al-Ahzab ayat 19, Allah SWT menjelaskan, فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ عَيْنُهُمْ كَالَّذِي يُوشَى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ. Apabila datang bahaya, kamu lihat mereka itu memandang kamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang nak pingsan kerana takut mati. Tapi bila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. Maksudnya, golongan munafikun ini kata ini, bila keadaan aman, lidah mereka ni lancang, pedas, berani, tak kena tempat. Tapi bila tiba waktu jihad, mereka merupakan orang paling mengecur. Lagi Allah SWT menjelaskan dalam surah Muhammad, وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. Dan orang-orang beriman itu berkata, mengapa tidak diturunkan satu surah? Apabila telah diturunkan surah yang jelas, maksudnya disebut dalamnya perintah untuk berjihad, kamu lihat golongan yang ada penyakit dalam hatinya memandang kamu seperti pandangan orang yang ketakutan nak mati. Orang yang ketakutan yang amat sangat. Kecelakaanlah bagi mereka. Ketaatan dan ucapan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tapi kalau mereka benar-benar beriman kepada Allah, nescaya demikian lebih baik bagi mereka. Jadi golongan munafikun ini, dia bimbang, dia takut.
berlainan daripada golongan mukminun. Nanti kita akan lihat dalam ayat berikutnya, mukabalah yang ada dalam ayat Al-Quran ini, cerita satu sikap yang dicela, bawakan pula sikap yang terpuji, supaya golongan mukminun mendapat motivasi. Orang yang naik mencontohi golongan sahabat ini, mereka menjadi berani dengan firman Allah SWT yang datang dalam ayat-ayat berikut ini. Jadi Allah SWT menyatakan di sini, tubi' ala quluhim fahum la yafqahun. Tubi' dan hati mereka telah dikunci. Kerana keengganan ini, mereka menjadi orang yang buta mata hati. Bila buta mata hati ini selagi dimulik Allah SWT, mereka tidak lagi mampu memahami. Telah berapa kali diulang perkataan yafqahun. Yafqahun ini maknanya satu peringkat kefahaman lebih tinggi sehingga masuk penghayatan dalam diri. Jadi ini rahmati dan dikasih Allah sekalian. Dalam ayat ini kita dapat perhatikan, dapat lihat bila datang perintah Allah SWT mengajak kepada berjihad ini sebagai satu tuntutan, mereka datangkan berbagai-bagai halangan. Mereka reta untuk tinggal, radu bi ayakunu ma'al khawalif. Mereka nak tinggal bersama khawalif. Khawalif ni kita telah belajar berasal perkataan mufradnya khalifah. Khalifah ni maknanya perempuan. Perempuan yang aku, perempuan yang biasanya memiliki sifat-sifat, oh, perempuan dia tidak sehebat orang lelaki, dia sudah beraninya. Mereka tiada kecacatan pada badan, harta pun banyak, namun mereka minta izin untuk tidak pergi. Saja nak tinggal di rumah, kerana bimbang kalau pergi nanti mati, maka tidak dapat lagi mengecapi nikmat yang telah diperolehi itu. Mereka senang tinggal bersama dengan golongan perempuan. Jadi sangat keras cabaran ataupun apa yang kita sebut di sini tamparan. Ayat ini mengatakan mereka ni radu bi ayyakunu ma'al khawalif. Mereka sanggup untuk tinggal bersama dengan orang perempuan. Sebagai seorang lelaki yang dimuliakan Allah SWT dengan tanggungjawab, rijalu qawwamuna 'ala nisa', lelaki mendapat tempat yang di sisi Allah SWT itu ada kelebihan kerana perkara-perkara yang tertentu, tanggungjawabnya, amanahnya. Dan orang perempuan pun ada waktu-waktu mereka ni uzur, tak dapat mengerjakan tuntutan-tuntutan asas dalam ibadah, contohnya puasa, salat, kerana sesuatu halangan keuzuran syar'i itu. Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-harian, kalau kita lihat, menganjurkan agar setiap orang lelaki ini menunjukkan sikap lelaki. Sehingga Nabi SAW menganjurkan orang lelaki ini contohnya menjaga kumis, menjaga janggut. Dan Nabi telah melarang umat Islam lelaki ni memakai emas dan sutera. Sebab itulah pakaian perempuan. Nak ada perbezaan. Bahkan satu hadis yang sahih, Nabi melaknat seorang lelaki menyukai perempuan. La'anallahu al-mutashabbihina bin-nisa'i min-rijal. Allah SWT melaknat, Allah dan Rasulnya melaknat seorang lelaki yang menyukai orang perempuan. Kenapa sehari ini boleh dapat selian? Allah melarang lelaki meniru lenggang-lenggok orang perempuan. Dan begitu juga sebaliknya, supaya semangat keberanian yang ada pada orang lelaki itu terpelihara. Daripada kecil diajar, contohnya tidak dibenarkan tidur antara anak lelaki dan perempuan dalam jangka usia 10 tahun. Wa fariqu bainahum fil madajih, pisahkan mereka di tempat tidur, supaya semangat kepahlawanan yang ada pada orang lelaki ini terjaga. Dan ajaran ini kalau kita lihat merupakan satu ajaran yang telah dibawa oleh Nabi zaman-zaman. Semua Nabi membezakan di antara seorang lelaki dan seorang perempuan, perwatakan, sikap, tanggungjawab dan sebagainya. Itu sebab pada zaman dahulu, khalifah menjatuhkan hukuman yang tegas kepada lelaki-lelaki yang mencukur janggut sebagai contohnya. Sampai ada satu patah harap yang mengatakan bahawa permainan orang lelaki adalah bertumpah darah, permainan orang perempuan adalah mengecat kukunya dengan inai. Ini adalah pepatah yang orang-orang Arab dahulu maksudkan, tunjukkan treatment, education yang diberikan kepada seorang anak lelaki berbeza daripada yang perempuan. Yang ayah mesti banyak peluang bersama dengan anak lelakinya, mengajar seluk-beluk menjadi orang lelaki, matang, kematangan, bertindak, bergaul dengan orang. Dan anak perempuan lebih banyak masa menghabiskan bersama dengan ibunya agar diajar sifat kelembutan, sifat seorang perempuan, lemah lembutnya, dengan taat sopan santunnya. Maka itulah akan bangun satu tamadun seperti yang telah dilakukan oleh umat Islam yang awal. Sering dimuliakan Allah sekalian. Dalam bahasa Arab perkataan Taul, wa idha unzilat suratun an aminu billahi wa jahilu ma'arasulih ma'arasulih ulut tauli minhum. Taul ini kalau kita belajar bahasa Arab perkataan tawil, Allahumma tawil a'narana sebagai contohnya, ya Allah panjangkan umur kami.
Kalau kita lihat dalam versi yang diajar Nabi SAW kepada Anas Malik, Allahumma akfir mali wa wali wa si'li bidari wa bari ma ataitani wa atil hayati ala ta'atik. Atala yutilu atil. Ataupun tawil. Dua-dua ni menunjuk pada kataan tawil, panjang. Digunakan oleh Allah Subhanahu wa Taala dengan berbagai maksud. Asal maksudnya panjang. Fatala alaihimul amad. Fatala alaihimul amad maknanya berlanjutan tempoh tersebut sehingga mereka ni menjadi keras hati. Merujuk kepada surah Al-Hadid ayat ke-16. Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dhikrillah. Bila kan datang waktu untuk orang beriman ni lembut hatinya untuk pasrah kepada kehendak Allah, jangan banyak ketawa. Jangan jadi seperti golongan ahli kitab yang pernah diberikan kitab kepadanya, fatala alaihimul amad. Masa berlalu tetapi makin keras hati itu lantaran tidak dekat dengan hidayah Allah Subhanahu wa Taala. Jadi perkataan tawil ini asal maksudnya tawil, tuwal ataupun arid, murab, merujuk kepada panjang. Tapi akhirnya dirujuk oleh Allah Subhanahu wa Taala dalam makna yang lebih luas. Ia membawa maksud yang lain, iaitu kekayaan. Kerana lazimnya orang yang memiliki harta banyak ni senang bergerak mana tempat, langkahnya lebih panjang. Itu maksud yang kita gunakan dalam peribahasa, dalam simpulan bahasa. Saya ini mulai kepastian. Golongan munafikun ni terkenal dengan harta yang banyak. Dan salah satu sebab mengapa mereka ni enggan untuk pergi berjihad bersama dengan Nabi Muhammad SAW, kerana mereka mempunyai harta yang banyak. Kalau mereka mati, tentulah harta ni akan dimiliki oleh orang lain. Dalam satu riwayat, sahabat Nabi yang bernama Abu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan kata ini dengan erti maksud orang kaya yang memiliki segalanya cukup. Kaya, sihat tubuh badan, ada anak, ada isteri, segala keperluan hidup sudah pun dipenuhi. Ada pula yang berpendapat bahawa ulul taul ini merujuk kepada tokoh-tokoh musyrikun. Penyebutan mereka ini secara khusus oleh ayat mengisyaratkan betapa buruknya kelakuan mereka kerana mereka mampu tapi tidak mahu terlibat. Mereka ni sedara ni mulia kakaskan meminta izin kepada Nabi Muhammad SAW bahawa mereka ni ada komitmen, jadi tidak mahu pergi berperang bersama dengan Rasulullah SAW. Sedara ni rahmati Allah sekalian. Di hujung ayat ni kita lihat fahum la yafqahun wa tubi'ala qulubihim. Mereka ni tipu penyakit az-dullah. Az-dullah ni maknanya rasa hina sekali. Walaupun harta banyak tetapi hidupnya sudah pun menjadi sempit, malu dan serba-servinya tidak kena. Anak seperti yang telah kita huraikan sebelum ini tidak taat kepadanya. Harta semakin menyusahkannya. Isteri main kayu tiga. Jadi hidupnya serba-servi menjadi sempit, sempit dada. Lalu akhirnya ditimpa penyakit az-zullah. Itu sebab kita dalam doa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita agar jauh daripada penyakit az-zullah ataupun az-zillah ni, Nabi Muhammad SAW mengajar satu doa yang penting untuk saya ramal bersama. Allahumma inni a'udzubika min al-faqri wal-qillah wal-zillah. Allahumma inni a'udzubika min al-faqr wal-qillah wal-zillah. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada kefakiran, kekurangan. Al-qillah dari kataan qalil, az-zillah dari kataan az-zul. Zul ni maknanya kini, zal ilam, zul. Ya Allah, aku mohon padamu perlindungan daripada penyakit, kefakiran, kekurangan dan juga penghinaan orang kepada kita. Allah Taala menjelaskan surah Al-Hajj ayat 18, "Wa ma yuhinillahu ma la fi innallaha yaf'alu ma yasha." Siapa yang dihina Allah Subhanahu wa Taala, maka dia tidak akan menjadi orang yang dimuliakan. Semuanya Allah melakukan apa sahaja. Itu juga dalam satu hadis lain yang terdapat dalam Sahih Bukhari Muslim daripada Anas Malik radhiyallahu anhu, Nabi mengajar kita doa untuk jauh daripada sifat penghinaan, dihina orang, hidup dalam serba kekurangan. Kekurangan ni bukan kurang harta, tapi rasa diri kita ni inferiority complex tinggi sangat. Kita rasa orang pandang kita dengan penghinaan. Amalkan doa ni sahib. Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal-hazan. Ataupun Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal-huzn wal-ajzi wal-kasal wal-bukhli wal-jubn wa min dhala'id daini wa ghalabatir rijal. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari penyakit besar dan juga sedih, lemah diri dan juga malas, kedekut dan juga pengecut. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah daripada ditimpa hutang yang banyak dan ditekan oleh orang lain. Sedaya yang dirahmati dan dikasih sekalian, doa ni boleh saya lihat dalam buku bertajuk Perisai Muslim, Hisnul Muslim. Hisnul Muslim ni tulis oleh Al-Tahtani.
ringkasan daripada Al-Azkar dan dipilih di situ hadis-hadis doa-doa yang pendek, mudah untuk kita amalkan. Sekiranya saudari yang mereka pasukan ada peluang memiliki kitab yang namanya Risai Muslim, diterjemahkan oleh Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, ia satu-satunya terjemahan yang mendapat kebenaran dari penulis asal. Ambillah yang seperti ini saya, kerana padanya ada barakah daripada kita mengambil sumber yang tidak jelas, yang tidak benar dibenarkan oleh penulis asal kerana baginya ada hak. Baiklah kita dapatkan bahan seperti ini, Hisnul Muslim, Perisai Muslim, terjemahan Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman. Allah beri rahmat kepada kita. Allahumma alam sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.